dangdut Lesti Kejora mengaku tidak minder dengan mantan pacar Rizky Billar. Pernah nggak sih insecure sama mantan-mantannya Bang Billar? Tanya Fuji menggawali. Mendengar itu, Rizky Billar langsung menjawabnya. Dia bilang sang istri tidak seharusnya merasa insecure. Enggak lah, orang dia terpilih nomor satu, jawab Rizky Billar. Lesti Kejora juga sepakat dengan omongan Rizky Billar. Menurutnya, keputusan Rizky Billar menjadikan dirinya istri sudah menjadi bukti nyata. Bodoh amat sih, maksudnya terserah karena mantannya dia di zaman baheula, ujar Lesti Kejora. Gini, kalau dia mau menikahi Dede, mau seriusin, mau serius sama Dede itu tandanya dia jauh lebih menghargai dan jauh lebih mencintai Dede gitu, ketimbang yang lain gitu. Buat apa insecure, sambungnya lagi. Pentolan The Academy ini merasa perempuan harus lebih percaya diri. Kita tuh nggak boleh insecure. Justru kita sebagai perempuan, kita harus ngerasa bahwa nggak apa-apa. Kita cantik gitu, tutur Lesti Kejora. Seperti yang diketahui, Rizky Billar sempat berpacaran dengan Syahara Lares. Sayangnya hubungan mereka berakhir kandas. Rizky Billar akhirnya memilih Lesti sebagai istri. Mereka resmi menikah pada tanggal 19 Agustus 2021 lalu. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.